Kitab Mazmur, pasal 76. Untuk pemimpin koor, diiringi dengan alat-alat musik. Salah satu nyanyian pujian Asaf. Orang di Yehuda mengenal Allah. Orang di Israel menghormati namanya. Bait Tuhannya ada di Salem, rumahnya di Gunung Sion. Di sana ia mematahkan panah, perisai, pedang, dan alat perang lainnya. Selah. Ya Allah, Engkau mulia. Datang kembali dari bukit tempat-Mu mengalahkan musuh-Mu. Mereka menganggap dirinya kuat, tetapi mereka mati tergeletak sekarang di ladang. Tubuhnya telah ditelanjangi dari semua yang dimilikinya. Mereka tidak dapat mempertahankan dirinya. Allah Yakub meneriaki mereka, dan kereta perang dan kudanya mati berjatuhan. Ya Allah, Engkau mengagumkan. Tidak seorang pun yang dapat menghadapimu apabila Engkau marah. Engkau berdiri selaku hakim dan memberikan keputusanmu. Engkau menyelamatkan orang yang rendah hati di negeri itu. Dari surga, Engkau memberikan keputusan dan seluruh bumi berdiam diri dan ketakutan. Bahkan kemarahan orang dapat menghormatimu apabila Engkau memakainya menghukum orang jahat. Hai umat, kamu telah berjanji kepada Tuhan Allahmu. Sekarang berikanlah kepadanya yang telah kamu janjikan. Orang di setiap tempat takut dan hormat kepada Allah, dan mereka akan membawa persembahan kepadanya. Allah mengalahkan para pemimpin besar. Semua raja di atas bumi takut akan Dia.